ويتكلم على السنة السابعة. Dan sekarang kita akan bicarakan mengenai sifat yang ketujuh. Kasratu dzikri lillahi ta'ala. Yaitu banyaknya berzikir untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'alu turuq at-tasawuf min awfar al-ummati hadran min dzikrillah. Bahkan tarikhah dari dalam tasawuf, mereka adalah orang-orang yang sangat banyak di dalam mengingati Allah. Inna kasrat dzikrillah min arkan fariqatihim. Karena banyaknya zikir kepada Allah merupakan rukun tarikhah dari dalam tasawuf. Allah berfirman wahai orang-orang yang beriman, bersyukur diri kamu kepada Allah dengan diri yang sebanyak-banyaknya dan sucikan Allah Subhanahu wa taala pada waktu dan tempat. Sungguhnya di Allah Subhanahu wa taala akan mendoakan atas kalian dan para malaikatnya untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya, dan sesungguhnya orang-orang beriman Allah bersifat rahim kepada orang-orang yang beriman. يتحدث عن سمات أهل التصوف الذين هم أهل مقام الإحسان. Berbicara tentang sifat-sifat ahli tasawuf, dan ahli tasawuf itu merupakan maqam daripada maqam al-ihsan. فذكر أسماء الأولى قيامهم بحق العلم وأخذهم للعلم واتصالهم به على سنده. Telah berbicara yang kemarin itu mengenai sifat yang pertama, yaitu mereka adalah mengambil ilmu, dan ilmunya diambil melalui daripada sanad yang benar dan pengamalan dengan sebaik-baiknya. Zakar sifat kedua, ihtimamuhum bil qulub wa inayatuhum bi ahwaliha wa sifatiha. Dan sifat yang kedua yaitu perhatian mereka mengenai hati dan berusaha untuk mensucikannya. Zakar simat ketiga, ikhlasuhum liwajhillahi ta'ala wa inayatuhum bil ikhlas. Dan sifat yang ketiga adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan selalu memperhatikan keikhlasan. Zakar simat rabi'ah, syukruhum ma'allahi ta'ala fi jami'i al-ahwali wa syu'un. Dan sifat yang keempat adalah sidik kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua kondisi dan keadaan. Zakar simat al-khamisah, bitawadhu'i qulubihim wa zillatihim lillahi ta'ala. Dan disebutkan dari sifat yang kelima, yaitu tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala dan betul-betul merendahkan dirinya kepada Allah. Zakar simat as-sadisah, nabdu al-hasadi wa i'tirafuhum bil fadli li ahlih. Dan disebutkan dari sifat yang keenam, yaitu membersihkan hati daripada sifat hasud dan menghargai kelebihan setiap apa yang diberikan kepada hamba Allah. Wa yatakallam 'ala as-sinnah as-sab'ah. Dan sekarang kita akan bicarakan mengenai sifat yang ketujuh. Kasratu dzikri lillahi ta'ala. Yaitu banyaknya berzikir untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'alu turuq at-tasawuf min awfar al-ummati hadran min dzikrillah. Bahkan tarikhah dari dalam tasawuf, mereka adalah orang-orang yang sangat banyak di dalam mengingati Allah. Inna kasrat dzikrillah min arkan fariqatihim. Karena banyaknya zikir kepada Allah merupakan rukun tarikhah dari dalam tasawuf. Wal mu'awwal alaihi bi tarikhah dari tasawuf ba'da tashrih al-iman wa iqamat al-fara'id wa ijtinab an-nawahi kasrat dzikrillah ma'a huzur al-qalb. Dan mereka setelah menjalankan daripada apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari salat, dari puasa, dan amal-amal fardhu yang lainnya, mereka jadikan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu hadir dirinya kepada Allah. Fazayyanu bawatinahum li rabbihim ta'ala bi amrayn. Dan mereka hiasi batin mereka terhadap Allah dengan dua perkara. Al-awwal tathhiruha 'an sifat ad-damimah allati la yuhibbuha Allah. Jadi yang pertama, mensucikan hatinya dari sifat-sifat yang buruk yang dibenci oleh Allah. Wa tsani
تزيينها بالذكر للحج والحضور معه في مختلف الأوقات. Dan yang kedua adalah menghiasi dirinya dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu dirinya dan hatinya hadir di hadapan Allah. Mustahara min adwan al-alamin adh-dhikr mansur al-wilaya ay 'alamaha wa barighuha. Disebutkan oleh terkenal di kalangan para wali Allah bahwa zikir itu mansurul wilayah, dan makna mansurul wilayah adalah merupakan tanda dan lumpuhnya orang ahli wilayah. Wajadahu Allahu ila ba'd al-anbiya lamma sa'ala rabbahu akhbirni 'an 'alamatik fi man tuhibbu hatta uhibbah wa fi man la tuhibbu hatta la uhibbah. الله إليه إذا رأيت العبد يكثر من ذكري فاعلم أني أذنت له وأني أحبه وإذا رأيت العبد لا يكثر من ذكري فاعلم أني لم آذن له وأني لا أحبه. Dilihatkan bahwa ada salah satu dari para nabi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah tunjukkan kepada kami orang tanda orang yang engkau cintai sehingga aku akan berusaha untuk mencintainya, dan tunjukkanlah juga orang yang engkau benci dan agar aku bisa menjauhinya. Maka dikatakan oleh Allah Ta'ala, ketahuilah bahwa tanda hamba yang aku cintai banyaknya orang tersebut zikir kepada Allah Subhanahu kepada aku, dan aku izinkan untuk selalu mengingati aku, maka itu tanda bahwa orang itu adalah orang yang aku sayangi. Maka ada juga tanda orang yang aku benci apabila orang itu tidak saya izinkan untuk mengingati aku dan orang tersebut lalai di dalam mengingati aku. Wa nabaha ila a'zami manafi' al-dhikr fi dhikr al-ayat qawli ta'ala fadhkuruni adhkurkum. Dan salah satu keutamaan dari zikir ini, cukuplah apa yang telah disebutkan dalam ayat Al-Quran, beringatlah aku, maka tentunya aku akan mengingatkan kalian. Wa innama dhikrul 'abdi li rabbih istighfari 'azamatihi wa الانطلاق في معاني تسبيحه وتحميده وتهليله وتكبيره بذكر اسمائه وصفاته. Dan makna bahwa hamba itu mengingati Tuhannya adalah menghadirkan keagungan daripada Tuhannya dan mensucikannya, memujinya, kemudian mensyukur daripada segala kenikmatannya. Itulah makna daripada mengingati Allah. Lakin zikrullahi li'abdihi bi khusus ar-rahmah wal-ikhbal والتقريب والرضا أمر عظيم لا يحدث لله وعظمته. Dan bahwa ingatnya Allah kepada hambanya, maknanya adalah hamba tersebut selalu akan diberi oleh Allah curahan rahmat, curahan kemuliaan, curahan daripada kedudukan, dan juga curahan daripada segala macam pemberiannya. Wow. ذكر الأمر بالإكثار من الذكر في القرآن يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا فادعوه بكرة وأصيلا. Dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak zikir kepada Allah sebagaimana Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya dan sucikanlah Allah Subhanahu wa taala pada waktu pagi dan petang. Wa dzikru lillahi huwa alladhi jaa'a fil Qur'an al-amr bil iktisar minhu دون بقية العبادات لم يرد في القرآن لفظة الإكثار إلا في ذكر الله تبارك وتعالى في عدد من الآيات. Apabila kita teliti bahwa akan kita dapat di dalam Al-Quran perintah untuk memperbanyak dengan kalimat iktsar, perbanyaklah itu hanya di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang dari daripada ibadah-ibadah yang lain tidak ada kalimat iktsar dengan memperbanyak. Min hadhihi al-ayah. Jadi bagian daripada ayat itu adalah apa yang disebutkan dalam ayat ini. Min ayatil ukhra wa dhukrullah katsiran. Dan juga di ayat yang lain, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir kepada Allah sebanyak-banyaknya agar kalian berjaya. Wabawu minna qawluhu ta'ala wa dhakirin Allah kathiran wa dhakirat. Dan firman Allah juga
Mereka laki-laki yang berbanyak berzikir kepada Allah dan perempuan-perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Alam yati lafzul kathrah amama ibadatul Qur'an illa dzikrullah. Tidak ada kalimat di dalam kalimat kathrah itu memperbanyak di dalam Al-Qur'an mengenai ibadah kecuali hanya dalam berzikir kepada Allah. Dan hadis juga katakan aksiru dzikrullah hatta yakuna al-munafiqun innakum mura'un. Dalam hadis yang Islam disebutkan bahwa perbanyaklah kalian berzikir kepada Allah sampai orang munafik akan menuduh kamu adalah kamu orang yang riya. Wa yuqaru fil athari udhkurullah hatta yakunu mujinun. Dijebutkan dalam azan, dijelah kamu kepada Allah sampai orang-orang akan menganggapmu gila. Walamma hubbiba ya nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-khalwa qabla nuzul al-wahyi alayhi wa kana yadhhabu ila ghari Hira wa ya'budu Allah dhakiran lillahi tabaraka wa ta'ala qalat Quraysh inna Muhammadan hasiba Allah. Sebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW di awal pada beliau sebelum datangnya wahyu sebelum beliau diangkat menjadi nabi, maka beliau selalu memperbanyak zikir kepada Allah di dua Hira yang terus-terus dilakukan hingga orang Quraisy mengatakan bahwa itu Nabi Muhammad. Muhammad adalah orang yang rindu kepada Tuhan. Rafi Gaudillahi wadli sajalikum wa malaikatuh بعد الأمر بالذكر والتسبيح بالنار إلى أن سبب صلاة الله عليه وملائكته ذكرنا لله تبارك وتعالى. Disebutkan dalam ayat berikutnya bahwa sesungguhnya dia Allah SWT bersalat kepada kalian memberikan rahmat dan barokah kepada kalian dan juga para malaikatnya setelah kami berzikir itu isyarat bahwa zikirlah yang menyebabkan seorang hamba akan disalati oleh Allah dan juga para malaikatnya. Wa hakadha fi dzikri 'umuman wa fi salati 'ala an-nabi khusus. Dan inilah zikir tentang kepada Allah Subhanahu wa taala secara umum dan juga tentang juga bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Di qaul sallallahu alaihi wasallam man shalla 'alayya wahidatan sallallahu 'alaihi biha 'ashra. Jadi penyebab Allah Subhanahu wa taala bersalawat artinya memberikan rahmat dan kemuliaan. Nabi SAW bersabda bahwa siapa yang bersalawat kepada sekali maka Allah akan bersalawat kepada orang itu 10 kali. وإنما يتم تطهير القلب وتزكية النفس عن تميم الصفات بواسطة ذكر الله لك وصلاة ملائكته عليك كما قال وليصدعك ملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. Dan sebuah isyarat bahwa orang yang memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan akan membersihkan hatinya dari sifat-sifat yang buruk sebagaimana disebutkan dalam ayat ini yukhrijukum min adh-dhulumati ila an-nur, di mana bahwa orang yang berzikir kepada akan dikeluarkan oleh Allah dari sifat namanya dari kegelapan menuju kepada cahaya. Wa fi وفي الآية التي بعدها أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله له بحضوره مع الذاكرين وجلوس معه وكفى بهذا حثا على تنجيد مجالس الذكر. Jadinya juga dalam ayat-ayat yang berikutnya bahwa Nabi SAW diperintahkan oleh Nabi Allah SWT untuk duduk bersama orang-orang yang berzikir. Inilah merupakan sebuah peringatan dan sebuah tanda betapa besarnya keinginan orang-orang yang berzikir. Nafsaka ma'adhin yakun rabbam berwadaju al-ashi. Yaitu dengan Allah SWT bersabda engkau yang amat bersama orang-orang yang berdoa kepada Tuhannya di dalam waktu pagi ataupun petang. Thumma dzakara al-asas alladhi yaqumu 'alayhi tamam al-fikri wa qabulu 'inda Allah bi qawlihi yurijuna wajha. Kemudian setelah itu disebutkan bahwa asas fondasi yang akan menyebabkan terkabungnya daripada zikir itu dan mengangkat kedudukan yaitu yurijuna dan wajah itu mereka hanya menginginkan wajah Allah. وفي هذا من معاني الصدق مع الله والإخلاص لوجهه ما لا يحد ولا يوصف. Maka di dalam ini merupakan sebuah makna
bahwa orang yang berpikir kepada Allah itu mendapatkan hal yang tidak bisa dikhayalkan oleh pikiran manusia. ولما نزلت الآية خرج صلى الله عليه وسلم يلتمسهم في المسجد فوجد في جانب المسجد جماعة من فقراء الصحابة يذكرون الله ويذكرونه فجلس معهم وقال الحمد لله الذي أراني في أمتي من أمرني أن أصبر نفسي معهم. Datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau keluar dari rumahnya dan didapati di situ ada fuqara, orang-orang sahabat yang duduk-duduk berpikir kepada Allah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala duduk bersama mereka dan mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah memerintahkan kepada aku untuk dan juga menampakkan kepadaku untuk duduk bersama orang-orang yang di dalam rumah dan saya diperintahkan duduk bersama. في الحديث قال صلى الله عليه وسلم لا أجود مع قوم يذكرون الله تعالى بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس أحد لين من الأربعة من ولدي سيدي. Disebutkan dalam riwayat bahwa sesungguhnya orang yang duduk dengan satu kelompok orang habis salat subuh mengingati Allah Subhanahu wa taala sampai terbitnya matahari, hal yang demikian itu lebih mulia daripada memperingatkan empat budak dari keturunan Ismail. في إشارة إلى فضل الاجتماع على ذكر وإلا فهو سيد الذاكرين ويمكن يذكر الله وحده لكن قال لأن أدعوه مع قوم يذكرون الله. Jadi sebagai syarat bahwa dianjurkannya orang itu berpikir bersama-sama secara jemaah, sehingga beliau mengatakan bahwa saya kalau duduk bersama satu kaum, maka kami beliau mengatakan saya ini suka duduk bersama kaum untuk mengingati Allah, itu menunjukkan bahwa saya harus berjemaah dan berpikir. والحمد تعالى أخبره أن هؤلاء محل نظره سبحانه وتعالى فأمره أن ينظر إليهم صلى الله عليه وسلم ولا يصرف نظره عنهم وقال ولا تعدوا عينات عنهم تزيد من تقاليد. Dan ini sebuah tanda juga di hari berikutnya bahwa orang-orang yang berpikir kepada Allah adalah tempat pandangan Allah kepada kaum, sehingga Nabi SAW diperintahkan untuk duduk bersama mereka dan selalu mengawasi mereka. Maka disebutkan bahwa janganlah engkau wahai Muhammad berpaling pandangan engkau kepada mereka. وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا مَعَ عَبْدِي مَا ذَكَرَنِي وَتَحَرَّكَتْ بِهِ شَفَتَاهُ. رواه أحمد وابن ماجه بإسناد حسن والبيهقي وابن حبان عن أبي هريرة ورواه ابن النجار والحاكم وقال صحيح الإسناد عن أبي دردة وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول الله تعالى يقول الله أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني بنفسه ذكرته بنفسه وإن ذكرني بملأ ذكرته بملأ خير منهم. رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه وابن حبان. Disebutkan berikutnya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya bersama hambaku apabila hambaku mengingatiku dan dia menggerakkan bibirnya di dalam mengingatiku. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dan Hasan di Dinamikan Hasan Penulisan Hasan dan juga berlaku dan juga dari Sayyidina Abu Hurairah berkata juga Ibn Najjar dan Hakim dan mengatakan bahwa itu adalah Islamnya dan Asyik dari Abu Darda. Beliau bersabda Nabi SAW, Allah berfirman, saya ada berada di dalam sangkaan hambaku tentang diriku dan aku bersama hambaku jika hambaku mengingatiku dan apabila dia mengingatiku dalam dirinya maka aku akan mengingatinya dalam diriku dan barang siapa yang mengingatiku di dalam kelompok maka aku akan mengingatinya dalam kelompok yang lebih baik. Riwayat dari Imam Ahmad dan Bukhari dan Muslim dan Tirmidzi dan Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. يخبر صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى أن الله يقول أن مع عبدي ما ذكرني وتحركت في شفتاه أي معي خاصة. معنى لماذا حدث ذلك؟ بهو الله سبحانه وتعالى memberikan kebersamaan secara khas
secara istimewa bagi seorang hamba yang mengingati Allah dan menggerakkan lisannya untuk mengingati Allah. Allah subhanahu wa ta'ala bi'afatihi wa qudratihi wa iradatihi wa ilmihi ma'akum bi'ikhya wa ma'a jami'il kainat wa huwa ma'akum inna ma'akum. Kalau sebenarnya kita tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dengan kudratnya, dengan iradahnya, dengan kekuasaannya bersama selalu kepada seluruh makhluk-makhluk yang ada di alam semesta, tetapi Allah secara khusus bersama kepada kita. Walakinnahu bi rahmatihi wa bi rahmatihi wa bi mahabbatihi wa bi ridahu wa bi ifadatihi yakunu ma'a makhsusin min al-ibad. Fahu ma'ana khawdun ana ma'a abdi ma dakarani wa tihabbatini syafatani. Nah, kemudian makna ini bahwa Allah dengan rahmatnya, dengan fadlnya, dengan pemberian-pemberiannya kepada seorang hamba, dengan juga kepada lingkungan daripada kebaikan yang datang dari Allah, diberikan pandangan khusus kepada orang yang mengingati Allah, sehingga orang itu selalu bersama Allah dan menggerakkan lisannya untuk mengingati Allah. يذكر أيضا صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى أن بعدنا عند ظن عبدي بي ويعلمنا قسم الظن بربنا. Dalam ayat dalam hadis ini hanya kita menjadi hadis bahwa aku bersama sangkaan hambaku maka Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita supaya kita terus untuk berbaik sangka dengan Allah. Wa ana ma'ahu idza dzakarni ay hadhihi al-ma'iyyah al-khass. Dan aku bersama hamba yang apabila menyebutku itu adalah makna makna itu secara kebersamaan Allah secara khusus. Fa'idha karmi fi nafsi dakartu fi nafsi. Apabila hamba ku mengingatku dalam dirinya, maka aku akan mengingatkan hamba ku dalam diriku. Wa fi fadlil ijma'i ala dikertar wa in dakarani fi madain ijma'atun nas dakartuhu fi madain khairun minhum wa balau la'ala من الملائكة يكون فينا والأرواح الطاهرة. Dan merupakan isyarat daripada kemuliaan berpikir secara jamaah, sehingga disebutkan dalam hadis ini bahwa siapa yang mengingatku di dalam kelompok dan kaum, maka aku akan mengingati kaum atau kelompok yang berbisa adalah didatangi, maksudnya para malaikat di situ, kemudian para arwah-arwah yang suci yang ada di situ dan yang berada di alam yang malakut di dalam di langit. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa maka mudah-mudahan Allah membantu kita dalam mengingati Allah dan berzikir bersyukur kepada Allah dan menjadi hamba yang baik. Wa Abdullah bin Uzair anna rajulan qala ya Rasulullah inna syara'i al-islam yudhdharat alayya fa akhbirni bi shay'in atasabbatu bih. قال لا يزال لسانك ربا من ذكر الله رواه احمد والترمذي وقال حسن الغريب وابن ابي شيبه وابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال شرقي الاسناد والبيهقي وابن مبارك والطبراني بن اوسط وعن معاذ رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال ما عمل ادمي عملا انجل من عذاب الله من ذكر الله. قالوا وللجهاد في سبيل الله. قال وللجهاد في سبيل الله إلا أن تضرب بسيفك حتى ينقطع ثم تضرب به حتى ينقطع ثم تضرب به حتى ينقطع. رواه ابن أبي شيبة وأحمد والطبراني. Disebutkan bahwa riwayat dari Sayyidina dari Abdullah bin Bisir dari seseorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat-syariat Islam yang ada pada diriku sudah terlalu banyak, maka berikan aku kabar ya Rasulullah sesuatu amalan yang akan bisa aku berikan sebagai pegangan dan cukup. Maka Rasulullah bersabda, maka janganlah engkau pisahkan lisanmu untuk membasahi lisanmu dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada dari kata-kata hadis Hasan Bukhari dari dari pembaca itu sendiri saya bawa pembaca juga dalam Ibnu Hibban dan Imam Hakim dan kata-kata adalah isnad yang salah sahih dan juga ada Haji dan Warah atau Tabrani.
هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم مما يستحق من الصحابة أن العبادات كثيرة، ومن الذي يركز عليه ويتمسك به أكثر صار شاهدين إلى ذكر الله بقوله لا يزال مرتبا من ذكر الله. إن الله وصيت النبي صلى الله عليه وسلم قبل سلامة صحابته ومنك على نصيحات، ورضي الله عنك يا رسول الله وشارع الإسلام بعد كذا سيعبرك. Berikan aku satu amalan yang kira-kira saya akan bisa terus-menerus aku fokus dan terus-menerus aku jadikan pegangan. Maka Rasulullah wasiatkan, janganlah sampai lisanmu, selalulah lisanmu basah di dalam mengingati Allah SWT. Dan juga dari Sayyidina Muhammad R.A.W. dan Rasulullah SAW dia bersabda, tidaklah satu amalan daripada Bani Adam yang akan lebih hebat di dalam menyelamatkan Bani Adam itu dari azab Allah melebihi dzikir kepada Allah SWT. Maka mereka berkata, apakah jihad bisa dibilang walaupun mengalahkan jihad kepada sendirilah, maka Rasulullah SAW bukan kurang daripada jihad bisa dibilang, kecuali jika kamu dengan pedang kamu bisa memotong, kemudian kamu keluar lagi mengumpulkan dengan pedang kamu dan bisa memotong, kemudian kamu mengumpulkan pedang kamu kemudian bisa memotong. Diriwayatkan oleh Ibnu Syaibah dan Ibnu Ahmad dan beberapa يخبر صلى الله عليه وسلم أن أعظم شيء ينجي العباد من أنواع العذاب في القبر وفي القيامة ذكره لله تبارك وتعالى. Diberikan kepada Nabi Islam bahwa yang paling hebatnya amalan yang bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur, dari siksa nanti di hari kiamat, yang paling hebat adalah zikir kepada Allah. هذا الذكر متعلق باستشعار الإنسان أن الحق تعالى مطلع عليه وناظر إلى باطن وظاهر. Dan zikir ini adalah merupakan sebuah rasa dari seorang hamba bahwa dia betul-betul merasa Allah selalu mengawasi daripada batinnya dan Allah SWT penglihatannya selalu melindungi daripada segala sesuatu yang dia perbuat. Hadza al-isti'ar huwa miftah al-qabul al-akbar. Dan rasa ini seperti inilah merupakan kunci seseorang itu bisa hadir dalam dzikir kepada Allah. ثم لا يزال يرتقي في مراتب القبور حتى يفنى بالمذكور عن كل ما سواه. Kemudian saya ini apabila terus menerus dalam mengingati zikir, mengingati Allah Subhanahu wa taala sehingga fana dia tenggelam dan fana semua segala sesuatu yang ada di semesta itu, akhirnya dia hanya melihat Allah yang diingatinya. ثم يخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يساوي هذا الذكر في دفع عذاب الله كيف إلا أن يجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى وهو من جملة ذكر الله، ولكن حبوب القلب مع الله بأنواع الذكر له شأن عظيم. ويقول لو استمر في الجهاد حتى ينقطع السيف ثم ينقطع الثاني ثم ينقطع الثالث يلحق الذاكرين بالله تعالى. Disebutkan bahwa orang yang dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bisa disamakan kehebatannya jika tersebut dengan jihad sabilillah. Walaupun jihad sabilillah itu juga bagian dari zikir, kecuali orang yang dia jihad sabilillah sampai akhirnya terputus daripada pegangannya, kemudian satu lagi jihad sabilillah sampai terputus pegangannya, kemudian jihad sabilillah itu terputus pegangannya. وفي بيان أن الذكر الله هو مقصود جميع العبادات جاءنا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. Disebut dalam riwayat bahwa zikir kepada Allah itu merupakan maksud daripada keseluruhan daripada ibadah, maka datanglah hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wadzalika lamma sa'ila ayyu al-muslimin a'dhamu hijran. Ketika ditanya Nabi Islam wahai Rasulullah, siapakah seorang yang salatnya lebih afdal? Maka Rasulullah bersabda, siapa di antara mereka yang paling banyak berzikir kepada Allah? Bila lamu fa'ilu mutasaddiqina a'zam ajran ka'sarun lillahi.
Kemudian ditanya oleh Rasulullah, siapakah orang yang bersedekah yang sedekahnya itu lebih mulia di sisi Allah, lebih utama? Maka juga Rasulullah, siapa di antara kalian orang yang bersedekah itu yang lebih banyak mengingati kepada Allah? Kira ya Rasulullah, fa'in isra' minna a'zam ajra gal aktsaruhum lillahi fil ard. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, siapakah kepada orang yang berpuasa yang paling utama di antara mereka? Rasulullah juga bersabda, siapa di antara mereka yang lebih banyak berzikir kepada Allah? Ila ya Rasulullah, fa'ayyul mujahidina a'zam ajra gal aktsaruhum lillahi fil ard. Demikian juga ketika Rasulullah tanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang berjihad di sisi Allah SWT yang paling utama? Jawabannya Rasulullah itu juga sama, siapa di antara mereka yang paling banyak berpikir kepada Allah? Lama sami'an hadir al-ijabat Sayyidina Abu Bakar al-Tafati ila Sayyidina Umar al-Janibi faqala dahada dhakirun lillahi khair dunia wal akhir. Maka ketika Sayyidina Abu Bakar mendengar ibadah hadis ini, Sayyidina Abu Bakar menengok kepada Sayyidina Umar sambil mengatakan, sungguh bahwa orang yang berpikir kepada Allah Subhanahu wa Taala akan bersamanya seluruh kebaikan dunia ini dan juga di akhirat. Dan sami'a ummi al-fadl faqal ajal ayna'an dhahabat dhakirun lillahi bi khairid dunya wal akhirah. Maka setelah itu Rasulullah mendengar ucapan Sayyidina Abu Bakar, maka Rasulullah membenarkan benar bahwa orang yang berpikir kepada Allah akan bersamanya seluruh kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan Allah jadikan kita dari golongan orang-orang yang banyak berpikir kepada Allah. Dan kita ditingkatkan daripada kedudukan kita dalam mikir dalam tingkatan yang paling tinggi. Alhamdulillah ala tawfiqih wa ala ijtima'ina fi hadha as-sabah fi hadha al-masjid. Wajadallah tabaraka wa ta'ala ala al-masjid li sallallahu alaihi wa sallam ala tadhim hadha al-majma' khairu al-jaza'. Dan terima kasih sekali atas adanya kita ditaufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk istimah di masjid ini, untuk membaca dari kitab ini, dan terima kasih kepada Ta'lim Tasyid, dan juga terima kasih kepada Yeni Hasan yang telah menerbitkan daripada terbit-terbitkan ini. Kami senang kalimat ini baidah menar Habib Umar Yufri wa Mahmud Ibu Alawi Asyari. Dan sekarang kita mendengarkan nasihat dari Habib Umar Yufri dan Habib Ahmad Alawi Asyari.